Waktunya bikin sambal terasi. Nah, oke, nek wis masak diulek tangan siji, ojo sampai diulek tangan loro dan ketiga. Mesti enggak enak. Nah, sudah selesai teman-teman sambal terasi ala Pam Pam TKW Hong Kong yang super seksi. Kalau mantul. Selamat makan. Selamat sore teman-teman. Kita waktunya mau bikin sambal. Sambal ala Mbak Pampam. Ini siapin lombok. Ini lomboknya lombok Indonesia ya, cabai rawit. Jadi kecil-kecil cabai rawit ngono kalau. Karena apa? Pedes banget. Sampai aku malah ngiler. Pedes kan lombok. Yo. Lomboknya apa piro iki mangke? Enggak usah dihitung yo guys, pokoknya seperlunya selera. Menurut selera saja. Terus ben nek digoreng apa digongso itu ndak pecah ndak ambyen nang muka e kita sing goreng iku di iris ngono kae di bolong tengah ya Mbak bolong tengah tul ngono kae resepe ya. Jadi nek carane goreng lombok iku ben gak muncrat nang muka e kita ndak tambah pedes di sigar boleh dengan gunting apa karo ambek peso pokoke ampre bolongnya tengah. Ini ya Allah nempel bisa. Lah kok lombok sak meneh akehan, Mbak Sai. Nyam wis ngiler. Jadi masih nang gone Hong Kong iku kita juga ada lombok Indo yo guys yo. Tapi yo rada larang titik ya. Kena diitung iki mengkae sisa iki mah berarti loro $20 lho. Kirang plastik iki mau $20. Ya semuanya kan dokteran saiki ora mau. Ora kembian ya. Dia nih kuai 5 ngono $10 ya. Jadi mau bikin sambal Indonesia ala Mbak Pampam. Mbak Pampam iki teko dulu ngaku lho, guys. Pokoke yo. Kok sing pengen kenalan tak kayaknya ning gone deskripsi ya nomere. Tapi cincinnya wis kiwa tengen sono. Ora sido. Aja. Cek, guys. Belakangnya isi penuh dengan perasaan. Ini bawangnya juga diiris-iris. Ini pakai terasi ya. Terasi apa ini? Terasi udang ABC seleraku. Mana kayak? Oke. Pakai terasi udang. Perasaan seleraku itu di dulu. Tipe ya ya. Aku mau ngomong ya kayak jangkir. Sama ini. Rambangnya diiris-iris dalam FB ku ya kodol ya nih Bahtiar kok digoreng tak ada deh mem tomate kok mbak util mau loro lek tuku kok mitike sitok lomboknya terasinya sudah dibuka cuwili mengkige ternyata terasine makannya loro sitok ora kroso loro guys. Turu guys, terasi nih guys. Turu kabeh. Lon, lek ning kene iki tomate jan uwayu menul-menul wae ning jan. Melenuk ke uwa atas kenyal jan kaya perawan. Saya segar on lho. Lomboke jan apa iki ne tomate jan delon uwayu kinyis-kinyis. Iki mah mira $6.50 ya. Waktunya bikin sambal terasi. Anu guys, tomate dimasak karo air panas. Tomate diguak kulite ben maknyus. Tapi biasanya aku ki ora tak guak kulite. Iki kok resepe Mbak Pampam, tomate dibuang kulite, teman-teman. Terus minyak larang yo galugalan ngelek iki wis ndak wedi. Ini esanyune umum dikupas kulite tadi kulite ndak dielok nih nyambel ya teman-teman ya nyambel terasi jadi nih ojo dicekel tangani wong anu nih
masake engko lek dicekel tangane wong berubah rasa. Malah enggak maknyus. Utangku pas guys. Tomate sing mari digebosi mau dikupas kulite guys. Jadi maknyus. Mantul. Loki mak ceplus. Iki nek rasa digoreng ya, terasi. Goreng keri. Kayak anune dhisik apa? Lomboke dhisik sing dipanasi. Goreng ambek minyak. Oh ya. Dirisi tengahnya, itu ndak mencrot-mencrot. Misalnya ini kan mencrot-crot-crot ngono sampai ngenai muka. Dan cendok ini, gila bu. Ya toh anteng toh, lomboknya, orang dianu. Ora mencrot-mencrot, soalnya dikui. Diberi. Oke, lombok-lombok, matang-matang lomboknya. Lomboknya matang, wes, karena ngenteni terasinya. Terasinya iya sih, guys. Terasinya nanti juga digongso. Biar matang. Soalnya terasinya itu masuk bungkusan iku ya durung mateng teman-teman jadinya harus dimasak. Tapi ramaran ya. Oh wis mateng ya lek sing iku ya. Mesin pastikannya paling baru sing urung kemasan iku sing mentah. Oh terasinya udah mateng teman-teman. Tapi ora marem lek ora di gongso maneh. Jadi sengak guys. Siapkan mental acing-acing iki. Gosong. Terasi. Iya. Mau tomate bar di apa di steam mau ya dilai kulite dirisi terus dicemplungne ambek terasine teman-teman. Nah, persiapan untuk mengulek bumbune ya, wah, teman-teman ya. Ini ditambahi sama gula merah, jok lali. Gula merah sak jempolan kuku. Jok akeh-akeh. Sesuaikan dengan lomboke juga ya. Garam pure, gula putih ini pasti dikasih ya biar sedap biar nggak sengak. Nah oke, nek wis masak diulek tangan siji aja sampai diulek tangan loro dan ketiga mesti nggak enak to mesti kuwi resepe dari nenek moyang iki pokoke ngono kuwi. Nek wis diulek tangan siji yo wis tangan siji apa kali ya Allah enggak. Caranya mulut untuk marah-marah mulut tangannya rusuk ini mateng ya jadi ora seperti apa mengeluarkan tenaga paling pengaruh ya ada nih ngonoku loh gak mulut ini gak bertenaga kurang mengeluarkan otot tapi kok ya lembut. Tapi ini yang gak enak ini paling grunyal ini guys. Tapi yang nyambel itu gak usah terlalu lembut, juga gak usah terlalu kasar. Jadi si ono apa ini kuih, si ono kerasa-kerasa kayak gini. Jadi ben rosa yang ini lidah yang dipangan. Ini dipangan karo barang mentah-mentah ini enak. Limun kayak lalapan-lalapan sawi mentah ini sambel ini pasti enak. Itu ngendak ini sego tak ejijer arek magic jere. Magic jere iki pangan kok gone. Ya wis. Gone lho. Rasine wis mulai mateng guys. Pokoke rada asin ngono guys, mulai rada gosong itu tandanya sudah matang. Awas masukkan sak ini ya, sak kabeh dimasukne dadi minyake iku mah guys, sing minyake bekas ning goreng lombok dan terasi sama tomate itu dimasukkan jadi satu. Jadi sedepnya itu biar menempel. Jadi mantul ngono lho guys tambahan rasane iki. Nah kan? Malih itu kan. Loh. Iki engko lek mulai Indonesia iso siap warung penyet. Penyet jeroan, jeroan ati. Apa yang ngono engko lek buka warung jenenge anu Mbak Pampang? Warung penyet ati. Atine Pampang. Ah. Warung penyet sama paling sama nak masakan enak ya. Buka warung itu paling laris ya. Ya guys ya, doain ya buat Mbak Mampan nanti kalau pulang ke Indonesia dia wis ora balik nang gone Hong Kong meneh, wis ora dadi babu meneh. Wis pokoke dadi laopan yang nang gone Indonesia iso buka warung nasi guys. Mesti laris pokoke lek
gelem buka warung kopi nek jenenge mantan TKW mesti laris. Apa meneh bakule rada seksi-seksi ngono. Woi, jah. Seksi. Seksi apa? Sek kurang gizi. Nah, sambelnya sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai hancur, teman-teman. Oke. Iki wis enggak ada tambahan bumbu meneh ya. Usahakan kalau masak kuwi ya, resepe jadi Mbak Pampam. Ojo sampai di puri ditambahi lain-lain. Jadi rasanya itu paling enggak enak. Lah iso sekali pure kuwi wis sekali rasa ya, Mbak ya. Nah, ngono itu resepnya, guys. Jadine Kemangi ya ngene mae ana kemangi ora? Ngene mami mu ana kemangi apa ora? Lah aku ora ate sing pekeres ora aku tekan bindi. Kurang ajar. Dikendit berarti Pak Dewe. Nah, sudah selesai teman-teman sambal nasi ala Pampam TKW Hongkong ya super seksi. Duh. Kalau kayak pokoknya. Mantul. Selamat makan. Dadah dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Ya guys, tidak guys. Enggak pedes. Manis seperti aku. Dan kecut seperti lagi. Sing masak emang seksi kena kalau guys. Sulap selesai. Siap makan. Deng. Tak tulang gini ha. Cepat.